Guys, welcome back to my channel Mike J Wario. So kali ini saya akan pergi ke waterfront Kuching Sarawak. Jadi sebab saya melihat keadaan di waterfront Kuching Sarawak ya guys. Jadi selamat menonton pada anda semua. Jangan lupa like dan subscribe video ni ya, Mike J Wario. Dan kawalan pergerakan sudah dikurangkan ya. Jadi sudah boleh bawa anak-anak ya. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita dan iaitu di waterfront Kuching Sarawak. Jadi guys, saya naik Grab ya untuk menuju ke waterfront. Lebih senang pakai Grab kerana Grab lebih pintar. Alright guys, sekarang ni saya sudah sampai di waterfront. Jadi keadaan sini sudah mula bebas ya, sudah mula bebas, sudah orang ramai sudah mula bergerak. Ada yang berjoging, ada yang berbasikal ya. Jadi yang saya utamakan di sini adalah memakai mask. Kerana memakai mask penting untuk keselamatan kita walaupun di mana-mana kita berada. Jadi kita perlu utamakan keselamatan kita memakai mask. Jadi kita sudah sampai di waterfront. Jadi tengok di sana guys, super cantik. Nah, ini dia waterfront. So guys, di situ ada orang duduk lagi. Alright, kita sudah pun sampai di waterfront. Pemandangan di sini sangat cantik. Kelihatan ada matahari dan ujung jambatan. Orang sungguh ramai di sini. So guys, kali ini kita sudah sampai di hadapan jambatan waterfront Kuching Sarawak. Jadi kita akan naik ke jambatan. Ada orang selfie di belakang. Hello uncle. Hi, got uncle. So di sini kelihatan ada orang jogging. Tapi di sini agak ramai orang. Kita sudah sampai di tengah jambatan. Alright guys, welcome back to my channel, Mike J Wario. So, kali ini saya berada di waterfront Kuching Sarawak. Dan jam sekarang ni pukul 9:10 minit. Jadi di kawasan ni masih ramai orang di waterfront ni. Jadi kepada anda yang ingin ke sini tu, katakan pada jam 7 hingga 10 ke atas. Mana masih ada ramai orang di sini. Dan saya pernah ke sini di mana saya balik pukul 1 dan pukul 1 itu orang sudah berkurang tapi masih ada orang. So sini di belakang saya itu ramai orang. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Mike J Wario. Sekarang ini saya berada di waterfront Kuching Sarawak. So di belakang saya sana adalah Dewan Undangan Negeri Sarawak. Di mana Dewan Undangan Negeri Sarawak itu adalah salah satu tarikan kepada pelancong di Sarawak. Yang utama di Sarawak ya. Jadi mungkin saya akan ke depan sedikit untuk memperlihatkan kepada anda, yaitu Dewan Undangan Negeri Sarawak ya. Jadi saya akan terus ke sana sekarang.
ke sini. Berdiri tetap. Ah? Berdiri tak? Okay, sekarang ni kita berada di apa nama ni tak tahu. Jadi kita akan jalan. Berat tak? Atau kata berat? Jadi seperti yang saya kata tadi, ini kelapa jatuh tengah jalan, saya tengah seminggu. Main kita ketawa betul. Oh, di sini ada feeling sikit guys, sama kipas. Kenapa ni? Okay. No. Kita terus jumpa tong sampah, jadi kita jadikan dia sampah. Benda ni tak tahu, guys. Kayaknya loh. Bukan tong sampah. Oh, gagal. So guys,
kita nak berjalan time ni, kita kena bawa mak. Pertama tu kita kena bawa emas lebih banyak seperti hari ni. Alright, ini dia. Nah, bawa banyak-banyak. Biar selamat. Hikmat tau. Biar selamat. Biar akhirat. Faham. Jom. Kita kena pakai dulu. Terima kasih. Untuk perang. Terima kasih kerana menonton video My Chill Radio di YouTube. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Dan check it out. Ciao. God bless you. God bless you.